Okay. Setelah sekian lama, gak ada intro as usual. Anyway, kali ini, di episode kali ini, kita akan do something yang fun and simple. Yaitu quiz Tio Ciu. Again and again. Quiz Tio Ciu ketiga untuk Freddy. Gak pernah ada quiz kayak ya buat aku ya? Pernah dong. Gak pernah. Ya sekali. Pernah ya? Yang sampai ke Korendit. Ya enggak dong, maksudnya buat akunya. Oh, khusus. Iya. Enggak, si Freddy ini jarang ngomong kayak soalnya. Iya kan? Ya, dan lu juga jarang kan dengerin. Iya. Pokoknya for some reasons kamu lebih... Kenapa kamu bisa lebih ngerti Tio Ciu ya, Ceh? Aku sering ngomong Tio Ciu soalnya kan? Ke ya. Kamu, ke kamu. Iya, aku nguping. Terang-terangan. Oke, satu dia nguping gitu. Oh ya gini, kalau aku di keluarga kamu lagi ngomong kayak gue shutdown. Gue shutdown, gue baca buku atau gambar di iPad. Anyway, oke, mulai ya. Quiz Tio Ciu ketiga. Setelah 5 tahun menikah, apakah lu sudah worthy sebagai seorang menantu di keluarga Tio Ciu? We'll see. Yeah. Kali ini ya, cuma 10 pertanyaan, gampang, oke? Okay? Aku akan kasih kamu 5 pertanyaan dalam bahasa Tio Ciu Ads. Jadi lu translate ke bahasa Indonesianya. Nah, nanti yang part 2, 5 pertanyaan di part kedua dari bahasa Indo, kayak biasa lu translate ke bahasa Tio Ciu, oke? Okay? Oke, okay, nomor 1. Ini terms-termsnya agak lumayan advance ya, agak lumayan susah. Oke, okay, nomor 1. Kueti. Dia tahu sih ini, karena dia udah sering ngomongin juga. Iya, ribet-ribet. Enggak, Kueti itu orangnya bawel, cerewet, tapi... Ya, particular. Particular, tapi lebih keribet gitu ya. Jadi misalnya, gue Kueti banget orangnya. Kayak misalnya kalau naro barang, aduh naronya kayak gini dong gitu. Oke, okay. Ting-ting, 1, benar. Oke, okay, kedua, nah ini mulai agak susah aja ya. Cidio. Ngerasa, pikir. Iya. Hebat. Benar, wey. Benar, cidio artinya I think. Iya. Yeah. Atau gue ngerasanya gini gitu. Yeah. I think yeah. Si cidio. Hebat lu. Oke, okay, langsung aja, nomor 3. Ngenghang. Gak tahu, buka paha kali. Vulgar banget. Ngenghang itu nama tempat. Enggak, dia noun. Tapi sebenarnya referring to tempat gitu maksud aku. Enggak tahu. Kan ngenghang gitu. Oh, bang. Ya. Ada recall something ya? Atau kebantu karena kayaknya? Bahasa Mandarin, Pak. Oh, itu bahasa Mandarin? Ngenghang bahasa Mandarin? Iya, setahu aku. Oke. Ini gue bahkan gak gitu yakin artinya. Gue sampai chat nyak gue tapi belum dibalas. Longcong. Sering. Semuanya. Iya benar. Ih semuanya kan? Apa langsung sih? Kayak langsung semuanya? Semuanya kan? Gue tulis langsung semuanya. Longcong gitu. Iya. Semuanya ya? Kayak the whole gitu iya. Kan? Ih gila, hebat lo, fruity lo. Lo udah worthy sih. Oke, nomor 5 langsung aja. Kongkong. Ini mungkin adanya gue gak tepat ya guys. Tapi ya, something like that lah. Kongkong. Iya. Baru tidur banget. Enggak, kong. Ya, bisa. Sadar. Gak tau, pinter. Apaan? Kok baru bangun tidur? Pinter? Ya, bagus. Kongkong itu cengok. Kayak masih ngelamun cengok gitu. Pamulang Serpong dulu. Tadi kepotong karena ada sedikit problem. Langsung ya, masuk ke part 2. Oke. Okay? Nomor 6. Discuss. Camsiang. Terlalu gampang itu ya. Enggak lah, aku lagi pikirin kayaknya. Oh, oke. Okay. Si Freddy nih ya, dia saking udah advance ya. Enggak, gue tuh suka gini, gue tuh suka ngomong ke Freddy tuh pakai bahasa Tio Ciu. Ini kenapa dia juga jadi bisa pick up beberapa bahasa Tio Ciu. Gue selalu ngomong gitu, tunggu deh aku discuss sama nyokap dulu tuh, pokoknya gue camsiang dulu deh gitu. Oke, okay, next, nomor 7. Nyebelin. Agak panjang sih. Tiga suku kata. Sering banget dipakai. Lupa ya. Si nyokap suka ngomongin aku.
Tio kalau ngomongin gue nyebelin, nyokap pakai ini. Lupa ya? Lupa. Nggak tahu. Ya udah. Suanang low. Oh iya. Iya kan? Iya. Oke. Aku taunya bokeka doang. Oke. Nomor 8. Kayak bego. Nah. Langsung tahu dia. Kok langsung tahu sih? Iya, tahu lah kalau itu. Yang next ini nomor 9. Ini 2 soal, tapi karena gampang, jadi aku satuin. And then trivia, aku ternyata salah, Eds. Even aku aja salah, artinya aku kebalik. Jadi aku barusan kontak nyokap. Dibenerin sama dia. Crazy banget sih. Oke. Motor dan mobil. Motocar sama motopit. Motor apa? Motopit. Mobil? Motocar. Iya bener. Weh, sumpah selama ini gue pikir motor itu motocar, mobil itu motopit. Untung aku confirm ke nyokap loh. Nyokap bilang kebalik. Oh my god. Oke, baru salah 2 dia. Oke, terakhir. Rumah. Rumah, gampang. Sering banget diomongin. Iya, udah lupa. Satu suku kata. Satu suku kata doang. Ya. What? Siniar apa, Eds? Bu. Gue cuma taunya apa ya? Ya, sama Bu. Cobu ya. Tinggal satu rumah kan? Cobu ya. Ini bener-bener apa manusia vulgar nih. Gila, kok bisa tau cobu gitu. Ya sih? Kamu hebat sih. Potong yang gitu. Enggak lah, gak mungkin potong. Cobu ya. Ya, cobu ya itu tinggal bareng gitu. Kumpul kebo ya. Rumah itu cu. Ya, iya. Kalau di itu kayak gudang. Lu sinian itu. Kenapa? Itu lu kepotong. Kayak gudang ya, kalau gak salah cu itu kayak gudang. Oke. Okay. Tepuk tangan dong. Wey. Oh, iya. 7/10. Not bad. Oke, okay, ya udah. Kita iya, next time kita mau makan dulu, kita mau late lunch. Super duper late, itu jam 4. Jam 4. Jam 2. Enggak, jam 14 maksud gue, okay. Jam 2. Ya udah, oke. Okay. Bye-bye. Sampai jumpa di quiz Tio Ciu nomor 4. Oke. Okay. Bye-bye. Atau akulah, kayak nomor 1 sekali-kali. Ya udah mati aja. Iya, mati sih gue. Oke, okay, bye. Bye-bye.